Oke guys, kenapa di Lawang Sewu itu ikonnya adalah lokomotif tipe C2301? Karena dulunya itu Lawang Sewu merupakan kantor kereta api milik Belanda guys. Makanya tadi kita lihat di pintu masuknya itu ada informasi tarif dan PT Kereta Api sebagai pengelola Lawang Sewu. Dulunya Lawang Sewu adalah merupakan kantor administrasi Indische Spoorweg Maatschappij atau NIS, yaitu sebuah perusahaan kereta api swasta asal Nederland. Kantor NIS pertama berada di stasiun Semarang, tapi karena tempat itu tidak mencukupi, pemerintah Belanda akhirnya memutuskan membangun gedung baru. Ini gedung barunya guys, bagus ya. Pembangunan kantor administrasi Indische Spoormaatschappij atau NIS dimulai pada tahun 1904 dan selesai tahun 1907. Pembangunan diawali dengan penggalian tanah sedalam 4 meter. Kemudian menggantinya dengan lapisan vulkanis yang membuat bangunan ini jadi anti gempa. Oh guys, luar biasa. Bangunan Lawang Sewu ini anti gempa, rancangannya seperti itu guys. Oke, kita sambil duduk-duduk dulu guys, sambil melihat pemandangan yang ada di depan Lawang Sewu. Dan kenapa ada cerita serem di balik Lawang Sewu guys? Ternyata selain jadi kantor, Lawang Sewu juga berfungsi sebagai penjara. Di balik hingar-bingar pekerja perusahaan kereta api, Lawang Sewu juga memiliki sisi kelam yang jauh dari kesan sebuah perkantoran. Ini guys. Ternyata di Lawang Sewu ada ruang bawah tanah yang berfungsi sebagai penjara bagi para tahanan di masa penjajahan ketika Indonesia jatuh ke tangan Jepang. Ruang bawah tanah tersebut dan loteng ini menjadi penjara paling kejam bagi orang Nederland. Oke guys. Dan merupakan saksi bisu pertempuran melawan tentara Jepang. Oh, ternyata sejarahnya banyak guys. Di masa awal kemerdekaan itu Lawang Sewu itu jatuh ke tangan Indonesia. Dan pertempuran tidak terelakkan guys. Makanya peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang dari tanggal 14 Oktober sampai 19 Oktober 45, karena sejarahnya inilah pemerintah kota Semarang menetapkan Lawang Sewu sebagai gedung warisan sejarah yang wajib dilindungi. Dan setelah merdeka, Lawang Sewu berubah menjadi kantor militer. Oke guys, jadi sejarahnya itu sangat panjang.